pertanyaan, salah satu karakteristik dari limbah B3 yaitu korosif, yang berarti, mari kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita harus mengetahui pengertian dari limbah B3. Pengertian dari limbah B3 yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan peracun karena sifat dan konsentrasinya. Karakteristik dari limbah B3 sendiri yang pertama yaitu mudah meledak. Limbah B3 itu mudah meledak pada temperatur dan tekanan yang standar. Kemudian mudah terbakar dan juga reaktif. Dalam hal ini, suatu limbah dikatakan reaktif apabila tidak stabil pada kondisi normal. Yang keempat, korosif, yaitu limbah dikatakan korosif apabila memiliki pH kurang dari 2 dan lebih dari 12,5. Yang kelima, yaitu beracun. Sehingga berdasarkan analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya limbah dikatakan korosif apabila pH-nya itu kurang dari 2 dan juga lebih dari 12,5. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu jawaban E, di mana limbah yang kondisinya asam atau basah itu dapat mengakibatkan pengkaratan pada logam atau nekrosis pada kulit.